Yo, what's up guys? Welcome back again with me in Dafa Rafikanza channel, dan ya selamat datang kembali di channel Dafa Rafikanza. So, jadi pada video kali ini ya di sini aku mau memainkan misi heist lagi ya cuy ya. Kalau nggak salah ini misi heist yang keempat atau kelima ya, keempat kayaknya ya. Jadi di misi heist kali ini adalah misi heist yang direncanakan oleh para FIP korup itu ya guys. Ya si Steve Haynes pemimpinnya, terus tuh ada Dave Norton dan si Sanchez, nah itu. Dan ya, bagaimana misi heistnya? Daripada berlama-lama, kita langsung aja mulai ya cuy ya. Dan ya, seperti biasa aku main di replay karena ini udah tamat. Ini dia replay. Kalau nggak salah misinya tuh namanya apa ya, agak lupa aku, tapi aku tahu di bagian apa. Bahwa nah ini cuy, nama misinya The Bureauite. Jadi di misi ini ya kita jadi kita disuruh barbar di tempat, bukan barbar kita sih, maksudnya kita ya nekat gitu loh, nekat ke tempat FIB itu biar menghilangkan bukti si FIB korup itu gitu. Nah di sini aku pakai rencana fire crew aja ya cuy ya, karena fire crew itu rencana yang lebih ini cuy, lebih aman gitu. Oke, krunya sip, dua crew ya cuy ya, gunman semua. Dan ya let's go. Dan nanti aku juga akan mainkan sih, tenang aja, yang rencana rumit atau barber nanti kumainkan juga. Itu semua heist ya, berlaku semua heist gitu. Kalau ini kita main aman aja lah cuy ya, main safe aja. Oke, kita di sini nih ya cuy ya, nyamar jadi ini ya cuy, janitor atau ya Kang Pel. Jadi kita menjadi Kang Pel di ini ya cuy ya, di ini, di tempatnya FIB. Ya, kita sebagai pengganti gitu loh. Jadi anu Kang Pel baru di tempat FIB. Hey, what's happening, Mike? Gitu. My shift's about to start down at the FIB. Dan tempatnya nggak begitu jauh sih. Jadi seharusnya aman. Aduh. Aduh, ini mobil ngalangin banget dah. Ayolah, jangan ngalangin. Jadi ya bisa dibilang ini salah satu ini ya cuy, salah satu heist ternekat. Ternekat kenapa? Ya bukan kenapa sih, emang udah kasih tahu tadi. Karena ya ini FIB man. Nekat banget cuy. Demi menghapus file dari ini polisi apa dari FIB korup itu. Yeah, they keep changing the contractors. Yeah, like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Losing their job dan menyetujui untuk jadiin nih, menjadi janitor ya. Oke, kita naik ke elevator. Oke, let's go. Let's go to elevator. Oh, naik lantai. Kapan lagi kita bisa naik ini, naik elevator kan di GTA 5? Cuma di misi doang bisanya. Kapan lagi juga kita bisa ke gedung FIB ini apa selain misi ini? Salah. Pick up the move. Oke. Ini dia, kita ambil perlengkapan kita buat ngepel ya, cuy ya. And then kita pergi ke ini, cuy. Ke ruangan ini, ruangan kerja. Yap. Kotor banget tuh lantainya. Oke, kita akan ngepel ini ya cuy ya, ngepel si lantainya ya. Oke, let's go. Kita kenakan air pelnya, terus kita biar ini cuy, biar nggak netes. Nah. Oke, and then di sini. Ah shit. Atuh, oke, kita harus membersihkan ya cuy ya. Oke, let's go. Clean the muk. Kapan lagi juga kita menjadi Kang Pel kan ya? Gak bisa kita kalau di luar misi nggak bisa melakukan ini gitu loh. Masih kotor tuh. Oke. Okay. Sip. Oke, okay, bersih. Dan kita plant the bomb ya cuy ya. Gila, plant the bomb di tempat FIB cuy. Gila kan? Yang dimana di FIB ini pasti penuh dengan orang-orang ini cuy. Orang-orang yang ya orang-orang yang ngeri cuy. Yang berbahaya semua. Kalau macam-macam ya udah.
bakal tewas kalian. Tapi ya ini game, jadi di game para FIB-nya tuh ini ya cuy ya. Stupid gitu loh. Kalau kata tidak mengenakannya ya itu stupid. Oke. Kita taruh dulu terus kita clean. Eh, otomatis. Oh, otomatis ternyata. Nah, gitu. Ada di sana juga, coy. Oke. Oke, salah aku. Kurang maju. Nih, sip. Yuk, kita bawa lagi nih. Terus kita clean. Soalnya pasti nggak bakal bersih kalau kita nggak clean. Jadi ini butuh di clean. Oke, taruh. Sip. Usil-usil ya kan. Biasanya ya kalau kita nyamar-nyamar jadi gini, apa orang jahat nyamar-nyamar kayak gini pasti bersiul gitu loh ciri-cirinya. Entah kenapa aku itu gitu loh, ngeliatnya gitu gitu loh. Gak di game atau gak di film pasti nyiul gitu loh. Kalau kalian pada tahu ciri-cirinya pasti gampang banget ketebak. Oke. Kita bersihkan di belakang. Aman. Nah, ini harus di-clean dulu nih. Bisa nggak? Clean dulu. Pasti nggak bakal ini sih. Pasti bakal disuruh clean juga sih. Kalau kita tetap ini. Tetap terusin bersihinnya. Oke. Tuh, dikit lagi. Oke. Aman cuy ya semuanya. Dan ya kita bawa lagi. Nggak bisa. Plan bomb dulu. Oke, kita... Ini ya cuy ya, kita masang bomnya di ini cuy, di kamar mandi ya. Ada ini lagi, ada orang lagi. Wadidaw. Oke, apakah dia melihat? Oh tidak, seharusnya ya, nggak ketahuan. Oh aman cuy ya. Mereka-mereka yang di game ini tidak begitu ini ya cuy ya. Otaknya rada ngeblank ya cuy ya. Rada ngeblank sebagian gitu loh. Jadi ya gitu, gampang ketipu gitu loh. Oke. Oh, kembali cuy, kembalikan. Kita kembalikan ya cuy ya, alat pelnya. Ya, janitor. Heart attack, sakit jantung. Really? Oke, mereka nggak curiga ya. Baguslah kalau gitu. Oke, kita kembalikan perlengkapan pel yang kita gunakan tadi. Terus sepertinya pekerjaan kita udah selesai cuy ya. Oke, kita ke elevator lagi cuy. Yui. Yeah. Gila tuh sampai lantai berapa tadi ya? Nggak lihat aku. Gila tinggi banget cuy. Sampai 40-an. Tinggi banget. Mungkin hotel bintang 5 di Indonesia kayak kalah deh. Iya nggak sih? Aku kurang tahu. 59. Oh gila 59 lantai loh. Belum lagi sama basement. Belum lagi sama ini. Jadi berapa tuh pak? Banyak banget. Hotel di Indonesia bintang 5 tuh tertinggi aja mungkin kalah kayaknya ya. Ya aku kurang tahu sih. Cuman kayaknya kalah sih. Paling mentok kalau hotel bintang 5 di Indonesia kayaknya 20-an ke atas ya. Gak tau sih nyampe 30 atau enggak. Kayaknya 25-an lah. Gak nyampe 30 sih setahu aku. Kalau setahu aku ya. Ya bukan setahu aku, menurutku lah. Oke, sip. Kita udah selesai dan kita melakukan rencana kita ya coy ya. Let's go. Kita telepon Franklin. Hey, charge is set. Oke, aman. Kita udah semuanya ini ya, udah komponen kita semua pas sudah berhasil pasang ya cuy ya. Dan ya langsung aja kita lanjut melakukan rencana utama kita ya cuy ya. Ya, yaitu menjadi pemadam. Kita ini cuy ya, nyamper jadi pemadam. Oke. Oke, sini Michael. Naik. Yoi, sip. Michael sudah aman ya cuy ya, sudah naik. Alright, trigger the firebombs, Frank. I'll get my turnout gear on. Oke, kita disuruh ini ya cuy ya. Kita disuruh meledakkan menggunakan ini HP. Detonate. Let's go. Dekat IAEA lo. Gila. Dia. Duar meleduk. Gedung FIV meleduk. Ini kalau enggak salah IAEA sama FIV itu bersaingan ya di GTA 5. Tapi kalau di Unreal aku kurang tahu sih. Oke, let's go. Kita kembali ke FIB ya, cuy ya. Setelah kita berhasil meledakkan bom di itu di gedung FIB. Let's go. Oke. Let's go. Let's go. Ayo, permisi. Kita mau memadamkan api yang ada di dalam. Keluar, ayo keluar.
Ayo, ayo, pada keluar, ayo, ayo, ayo. Tempat aman. Let's go, kita ke elevator lagi, my man. Yeah. Oke, katanya Lester, elevatornya masih aman. Oke, oh, CCTV-nya masih on ya, mantap. Oke, ada oksigennya, let's go. Oke, ke lantai paling atas katanya. Lantai 59 berarti kalau nggak salah tadi ya. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ke atas. Oke, 47. Oh, 53. Oh, lantai 53 ternyata. Oke, hampir menuju ke atas. Menyangkut, Bapak. Yuk, yuk, naik, 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 naik. 50. Oke, 51. 52. 53. Nah, ini. Oke, di sini, cuy. Oke. Kita mengambil drive-nya, cuy, ya. Di sana, di sana. Kalau di pilihan B itu kita ngebarbar, cuy. Bakal perang, baku perang sama FIB. Tapi karena kita pakai cara aman jadi enggak. Oke, okay, blow. Let's go, pakai sticky bomb dong. Yuk, pasang bomnya. Set. Yo, dan mundur. Lalu kita meledakkan. Dar, yoi. Let's go. Kalau di B itu hacking kita. Ngehack. Hack lewat komputer di sini, di server room. Tapi kalau rencana A tidak, kita cuma perlu mengambilnya aja ya, cuy ya. Drive-nya aja. Itu kayak flash disk lah ya intinya gitu sih ya. Oke, let's go. Kita turun ya, cuy ya. Oke. Okay. Wait, wait, kenapa nih? Wow, gila, tangganya jatuh, men. Waduh. Gak bakal ini nih, gak bakal bertahan lama nih gedung FIB-nya. Bagian rusak. Oke, ayo Franklin, kabur, kabur, jangan santai. Ini nyawa taruhannya nih. Oke, hancurin pintu ya, cuy ya. Yo, eh. Wow, gila. Gila. Reduk gak tuh. Oke, Richard, Richard. Gimana Richard? Wah, dia mati dong. Wah, tewas. Rest in peace, Richard. Kok nggak salah Richard tuh yang anu deh. Yang anu, yang skillnya rendah. Kalau yang tinggi tuh Gustavo tadi. Aku ingat banget. Yang skillnya tinggi tuh Gustavo. Gustavo siapa ya? Oh, Gustavo. Oke, cuy. Kabur, 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 kabur. Mau nggak mau kita harus tetap push forward ya. Wadidaw, ya. Franklin pingsan kayak. Pingsan dong, Franklin. Aduh. Frank, Frank, apa kamu masih hidup? Oke. Okay. Ledakan itu membuat gue pingsan. Iya, 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 iya. Eh, hajar. Kita pakai pistol ya, let's go. Mana? Mana kamu? Waduh, waduh, waduh. Hajar. Yo, waduh, FIB-nya pada kesini ya, coy ya. Tidak akan kubiarkan kalian hidup. Mamam tuh. Kotokan super. Mana lagi? Weh, masih ada dong. Oke. Mantap. Wih, hampir aja mati aku ya. Masih selamat cuy, masih aman. Semuanya baik-baik aja sepertinya. Masih ada. Oke. Mana kau? Mana kau? Mana lagi? Oh, ada di bawah. Mati kau. Yuk, masih ada nggak nih? Oke, hurry up, hurry up. Oke, mana lagi nih musuhnya? Oke, aman kayaknya ya. Dikit lagi kita nyampe nih. Nah, akhirnya ketemu mereka berdua ya, cuy ya. Oke, kita manjat. Let's go. Ini rekamannya 14 menit. Oke. Sama seperti yang kemarin, yang ini. Yang apa? Yang di Paleto, boy. Gak lama juga. Tapi gak apa-apa. Seru-seru juga sih. Let's go. Oke, pergi elevator lagi. Masih bisa kah elevatornya, Nich? Tadi kan bisa, apakah sekarang masih bisa dipakai? Kita let's see aja. Oke, ini tempat kita anu. Keluar. Waduh. Harus pakai tali ya, cuy. Oke. Oke,
pakai tali. Oh, eh, let's go. Let's go, Franklin. Let's go, let's go. Hurry up. Hurry up, man. Iha. Iha. Lagi. Iha. Wadidaw. Iha. Lagi, dikit lagi. Come on. Come on. Wadidaw, gila. Pada berhampuran tuh anunya. Waduh, aduh, ayo, ayo. Jangan sampai kena. Kena sakit. Bukan sakit. Tewas malah. Oke, okay, nice, aman. Oke, okay, yo, keluar, 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 keluar. Kita keluar nih. Oke, okay, kabur. Oke, kita akan keluar dari gedung ini dan naik ini, coy, naik ke anu, ke mobil pemadam. Truk pemadam. Kita pakai tangan kosong, jangan pakai ini lah, jangan pakai senjata lah, nanti dicurigai. Oke, kita tidak bisa lakukan di dalam sana. Sisanya Los Santos Police Department ya. Tadi apa tuh aku salah transfer kayaknya aku. Oke, okay, mereka pada nggak curiga ya cuy ya, sepertinya aman, mantap. Tadi cuman ada beberapa FIB yang masuk sih, sepertinya mereka belum ini ya cuy ya, belum lapor ya cuy ya. Kalau ternyata ini pemadamnya tuh bukan hanya sekedar pemadam biasa, ya bukan pemadam biasa gitu loh. Gitu. Tapi ya sepertinya mereka tidak sempat lapor ya. Jadi aman kita. Nah ini bagusnya cuy, kita bakal aman sih di akhirannya. Gitu. Kalau di B bakal rumit, karena kita mainnya barbar gitu loh. Trust me. Dan di sini juga kita ini ya cuy ya, heisnya si Franklin sama Michael aja ya, si Trevor nggak ikut karena ini cuy, karena dia masih belum damai sama Michael kan. Setelah si Trevor tahu kalau ternyata di kuburannya Michael Townley atau Michael yang palsu itu adalah si Brett, ya masih kecewa sih, jadi ya masih belum bisa diajak gitu loh. Gitu. Tapi nanti the big score ke gas. Trio MC is back, man. Nanti akan kulak apa nanti akan kubuatkan juga. Tenang aja. Jadi semua his bakal kubuat kok. Oke, kita tempat ini gateway ya. Ya, kayaknya gateway. Oh ya, gateway. Sip, leave the truck car. Oke kan? Kita hancurkan evidence kita ya, coy ya, biar tidak ketahuan. Yuk, nice. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Kalau lewat replay itu gateway-nya udah ditentuin ya cuy ya. Kalau misalkan kita mainnya ini main dari awal itu ini apa itu kita milih sendiri, menentukan sendiri jalur gateway-nya, jalur buat kaburnya. Oke, okay, let's go. 1, 2, 3 yuk. Lah. salah pencet. Aduh ya ampun. Aku nggak ada niat untuk keluar kawan. Salah pencet. Ayo Gustavo. Aduh, aku rencana mau pencet G doang, malah kepencet F. Astaga. Ya udahlah. Oke. Okay. Sampai lupa aku ya cuy ya, kalau kita pakai Franklin dan ada ininya, ada slow-mo-nya. Aku ini ya cuy ya. Agak jarang-jarang pakai slow-mo-nya ya. Yo, we made it out. Iya. Oke, nyampe cuy. Yes. Yeah. Aman cuy, misi PES. Yeah, baby. The bro rate. Oke, FIB budget $330. Franklin. Oh, Michael enggak dapat ya, cuy ya. Oke, and 88%. You miss a spot. Miss a spotnya ini. Enggak centang lah, tapi it's okay lah. Sip. Oke, kita berhasil menyelesaikan misi heist ini ya cuy ya. Heist ke gedung FIB ya cuy ya. Dan ya, jadi segini dulu untuk video heist kali ini. Dan ya, kalau kalian suka jangan lupa bantu like-nya, bantu subscribe juga. Biar channel makin berkembang tentunya. Nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru atau live streaming terbaru di channel Dava Rafikanza. Bantu share juga cuy, bantu ramekan. Karena dengan rame channel saya, maka aku makin tambah semangat untuk upload videonya maupun live streamingnya tentunya. Yeah, jadi kalau gitu sampai jumpa di video atau live streaming berikutnya. Terima kasih udah menonton video kali ini. And then don't forget to always stay classy.
and then stay cool. Alright, stay with it and stay cool too. Natau, yeah. Aduh, ini kaosnya matiin dulu. And goodbye. Mantap.